Aktivis kemanusiaan Nadir An-Nuri membalas kenyataan sesetengah netizen yang mendakwa dia menjamu selera di sebuah restoran mewah biarpun ketika ini ramai penduduk Palestin terpaksa kelaparan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menurut Nadir, dia tidak tersentak dengan sebarang komen tersebut, terutama buat mereka yang baru mengenalinya. Saya okey je kalian yang baru kenal kami nak komen apa pun. Kalian bukan kenal yang duduk dengan kami ni. Yang mana satu pejuang, yang mana satu keluarganya. Ada yang syahid, yang mana satu hidup ikat perut. Tempat ni nampak mewah tetapi dalam 15 orang makan RM100 lebih je, katanya. Jelas Nadir dia juga tidak kisah jika orang ramai terus memberi komen atau menghinanya. Teruskan dengan komen masing-masing, hinaan dan cecaan masing-masing. Semoga Allah memberkati kalian semua, katanya. Sekadar info, isu restoran mewah itu tercetus selepas Nadir cuba menasihati rakyat Malaysia supaya tidak melupakan penduduk Palestin yang sudah 73 tahun tidak pulang ke kampung. Susulan dengan itu, ada yang cuba mencari poin mengaitkan tindakan Nadir yang menjamu selera dengan restoran mewah berkenaan sedangkan ramai rakyat Palestin sedang kelaparan. Bayangkan diri sendiri makan mewah dekat restoran di Bandar Gaza sedangkan ada orang sana yang still tak cukup makan, kata netizen. Lepas tu bandingkan orang Malaysia balik kampung dengan orang Palestin yang dah 73 tahun dijajah, tulis sebahagian netizen mengenai isu tersebut. Untuk makluman, Nadir ada menjelaskan sebelum ini, dia menyatakan sekiranya dia berada di Malaysia, dia juga akan pulang ke kampung halaman. Tegasnya, dia hanya meminta untuk berdoa kepada saudara yang tidak dapat mengecapi kegembiraan seperti orang lain. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.